Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Klik Bebas membuat video review singkat printer Canon TR4570S setelah dipasang infus. Sebelumnya Klik Bebas juga pernah membuat video tentang printer Canon TR4570S, antara lain video unboxing TR4570S, pemasangan infus printer Canon TR4570S, cara fotokopi ukuran folio menggunakan printer Canon TR4570S. Untuk videonya bisa dicek di pojok kanan atas atau di deskripsi bawah. Lanjut, printer digunakan untuk tes print nozzle check. Print text, gambar, dan tabel. Dicoba untuk print apakah pemasangan infus pada Canon TR4570S bisa berjalan lancar, apakah pergerakan selang infus bisa lancar, selang infus tidak nyangkut, apakah aliran tinta pada selang infus lancar, tidak masuk angin atau tersumbat. Untuk pemasangan infus printer, selalu perhatikan dua syarat ini. Dan dua syarat ini selalu Klik Bebas ulang dalam setiap video pemasangan infus printer, yaitu pergerakan atau penataan selang infus lancar atau tidak nyangkut. Kemudian aliran tinta pada selang infus lancar, artinya tidak masuk angin atau buntu. Lanjut, printer digunakan untuk print kertas foto. Menggunakan kertas foto ukuran A4 dengan ketebalan 200 gsm. Hanya tes singkat karena printer milik user, hanya untuk memastikan printer sudah bisa berjalan dengan lancar. Printer Canon TR4570S dicoba untuk print kertas foto. Karena printer TR4570S ini kertas masuknya melalui bawah, apakah bisa menarik kertas foto yang kertas masuk dari bawah? Lanjut dicoba untuk print stiker vinil. We'll be right back.
Lanjut, printer digunakan untuk tes fotokopi. Fotokopi biasa, fotokopi ADF, warna, dan hitam putih. Untuk cara fotokopi kertas folio sudah ada di video klik bebas yang lainnya. Untuk linknya sudah dijelaskan di awal video tadi. Terakhir bisa diperhatikan selang infus tidak masuk angin, artinya aliran tinta dari tabung infus ke katrit bisa berjalan lancar.